Selamat pagi kan. Saya mau pasang jemuran biar gampang jemur di dalam, jemur pondok dan bagi baju kan. Dan ini kita mau coba cara pasangnya ini, bodyboard. Kayak gini ya kan ya. Biar gampang di jemur andok baju di sini. Pak, ini ukurannya 1,5 meter lah. Saya pesan di Shopee kan. Dan packagingannya tidak bungkusannya tidak kubuka juga. Boxnya ada 6 biji ya. Dan ya, kita coba pasang ya. Dan ini tenanya kita harus coret biar gampang kita buat di tandai ya. Ini kita tengok dulu beberapa ya. Dan ini coret sini ya. Ini ya. Sini kita. Nah, ini boardnya kita pesan di Shopee. Harganya 150 aja. 150 jangan salah ya, tenaganya boleh tahan. Akan kita coba. Ini ya. Suaranya dan putarannya laju kali ya. Dapur ya, di sini. Oke, kita buat sini ya. Kita cocok yang di kita tandai. Kita pasang pensilnya satu dulu sama bautnya. Ini mau diketuk sedikit. Oke, kita coba kunci bautnya dulu. Sebiji dulu biar kita bisa tester ya, biar agak lari ya. Seperti ini. Kita kunci dulu. Oke kan, kita tadi pasang di sana sebiji cuma untuk penahannya dan kita biar simpan tinggi ya, kita ukur ya. Ya simpan aja biar lebih gampang dan kita lebih gampang kasih tanda ya di sini dicoret. Nah, ini yang harus dipasang juga biji bautnya di sini biar kuat. Oke, ini kan ada tanda, kita tinggal bor aja kan, 1, 2, 3. Coba ini. Oke, kita buat ini dulu. Oke kan, kita udah coba ganti mata bornya ya untuk kunci bor. Bornya biar kita pun nggak usah pakai tangan. Pakai tangan ini lambat jadi capek tangan kita. Nah, kita langsung pasang aja ya.
oke kan, kita masukkan baunya. Oke, dan sudah siap ya. Ini siap ya. Caranya mudah aja ya, Gan ya. Dan ini kita udah pas sekali untuk di posisinya untuk baju ya. Dan kayak gini kan dia nggak menyangkut di bawah. Tinggal gantung-gantung aja ya, Gan. Jadi mau sapu, mau ngepel, nggak apa. Oke ya, kita sampai di sini aja.